mungkin butuh sehari sampai dua hari teman-teman ya. Nah, bentar bentar. Oke teman-teman, kita jalan-jalan di kampung Bakeng. Kita akan melihat tempat produksi pisang sale ya. Nah, ini salah satu pisang itu pohonnya. Nah, ini juga nih. Tuh lagi dijemur. Nah, ini lagi mengupas. Udah dapat berapa sasak, Kak? Ada 8 ya? 8. Udah matang-matang, Bi? Udah matang-matang, Bi? Udah. Ini udah disunat belum ini? Sudah. Binyu? Belum. Udah berapa? Nah, ini pisangnya. Pisangnya gede-gede. Ini kupas, masaknya sih. Oke, kita lihat yang sudah dijemur, teman-teman. Mantap. Nah, ini cangkang pisangnya nih dijadiin pupuk di sawah ya. Masya Allah, luar biasa. Ini pesawahan teman-teman ya, tuh. Ini adem, ini kampung, ini pohon kelapa. Nah, ini pisang tadi yang baru dikupas teman-teman. Kita lihat, luar biasa dong. Ini masih kosong teman-teman ya di sini. Ini di sekitarnya ini. Pohonan kelapa. Ini adem di bawah tuh kita dengar suara sungai ya. Wah, ada burung cantik. Di sini teman-teman tempat menjemurnya ya. Setelah dijemur nanti ini seharian dijemur lalu diasap. Yuk kita lihat tempat pengasapannya ya.
Nah, ini tempat pengasapannya. Jadi di sini proses pematangan gini. Ini kayu bakarnya. Oke teman-teman, ini proses pengasapan. Diasap sekitar 2 jam 3 jam ya. Jadi lalat semua binatang tidak mau ya, karena diasap tuh. Ini bedanya pisang ya, bukan ikan. Jadi ada ikan asap, kalau kita pisang asap tuh. Ini super tuh ya, bermulai bermadu. Ini belum matang total, belum kering. Mungkin butuh sehari sampai dua hari teman-teman ya. Nah, mentah. Yellow to. Kucing na yellow na. Oh, bawa gitu.